Nasib Sultan Rifat Al-Fatih, mahasiswa Universitas Brawijaya atau UB yang terjerat kabel fiber optik pada Januari 2023 kini terungkap. Sultan didiagnosa mengalami kerusakan cukup parah di bagian tenggorokannya, sehingga Sultan kesulitan untuk bernafas dan berbicara selama 7 bulan belakangan. Di sisi lain, kini Sultan harus menggunakan alat bantu di tenggorokannya agar bisa bernafas. Kondisi ini menyebabkan Sultan hanya bernafas melalui tenggorokannya yang di bagian bawah. Tak hanya bernafas, Sultan juga tak bisa makan dan minum menggunakan mulut layaknya orang normal. Ia harus memakai selang khusus untuk memperoleh asupan nutrisi sehari-hari. Alhasil, Sultan yang semula memiliki berat badan mencapai 69 kg, kini turun drastis menjadi 46 kg. Dilansir Warta Kota Live.com, kondisi tersebut diungkapkan oleh ayah Sultan Fatih pada Minggu 30 Juli 2023. Fatih juga mengatakan insiden naas yang menimpa putranya itu bermula ketika Sultan liburan kuliah di rumah orang tuanya di Jakarta pada 5 Januari 2023. Namun ketika melintas di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Sultan justru mendapatkan musibah. Sultan yang tengah mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sedang mendapati mobil jenis SUV berhenti di depannya karena ada kabel fiber optik yang melintang di tengah jalan. Sopir mobil SUV itu bergerak perlahan untuk melewati kabel fiber optik yang menjuntai. Naasnya pengemudi mobil itu disinyalir tidak menyadari kabel tersebut menyangkut di bagian atap mobil. Karena terbuat dari serat baja, kabelnya tidak putus saat tertarik beberapa meter. Hingga akhirnya kabel berbalik dan mengenai Sultan yang ada di belakangnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!